laporan ketua panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hamsi Jamhari MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami cintai Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Haji Awang Paruh Pusat dengan Ibu. Yang kami hormati, kami banggakan Pangdam Namul Arman yang dalam hal ini diwakili oleh Danrem 091 Aji Suryanata Kusuma. Yang kami hormati dan kami muliakan Kapolda Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda Kalimantan Timur. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua DPRD Kalimantan Timur. Yang kami hormati, kami banggakan Pak Yos Tomo selaku Pembina Forum Kebangsaan. Yang kami hormati, kami muliakan tokoh Kalimantan Timur, Bapak Jurnalis Ngayo. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Majelis Ulama Kalimantan Timur dengan jajarannya. Yang kami hormati dan kami muliakan Wali Kota Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Samarinda. Yang kami hormati, tokoh Kalimantan Timur juga, Bapak Jafar Sidik dari Jakarta. Yang kami muliakan, penceramah kita pada hari ini, Ustadz Solihin Asibuan dari Palembang. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Mulu Arman, para ketua-ketua forum yang tergabung dalam forum kebangsaan, yaitu Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Kalimantan Timur, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kalimantan Timur, Forum Pembauran Kebangsaan Kalimantan Timur, Forum Pengusaha Kalimantan Timur, Forum Pencegahan, Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Kalimantan Timur, dan yang baru saja terbentuk yaitu Forum Koordinasi Pencegahan dan Rehabilitasi Narkoba Kalimantan Timur. Hadirin, hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama di forum Hotel Senior ini bersilaturahim, berhalal bihalal dalam rangka lanjutan dari Idul Fitri 1437 Hijriah antara masyarakat Kalimantan Timur
dengan Bapak Dr. Haji Awang Maruf Ishak dan Ibu dan TNI Polri. Hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah saya melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan acara silaturahmi dan halal bihalal pada hari ini. Pertama, silaturahim dan halal bihalal ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh 7 forum yang saya sebutkan tadi, yang bergabung dalam suatu wadah yang namanya Forum Kebangsaan, yaitu FKPNKT, FKDN, FKOB, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pengusaha Kalimantan Timur, Forum Pencegahan Teroris, dan Forum Koordinasi Pencegahan dan Rehabilitasi Narkoba. Silaturahim ini yang diselenggarakan oleh 7 forum tersebut bersama masyarakat Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran TNI dan Polri adalah sebagai wujud kebersamaan kita masyarakat Kalimantan Timur yang selalu menginginkan hidup rukun, damai dalam kemajemukan, sehingga diharapkan Kaltim selalu kondusif. Yang kedua, halal bihalal dan silaturahim ini dapat terselenggara atas dorongan dan bantuan semua pihak, terutama dari Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Awang Maruf Ishak, serta Pembina Forum Kebangsaan, Bapak H.M. Yos Tomo. Aplaus untuk kedua beliau. Marilah kita bersama-sama mendoakan kedua Bapak kita ini agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT sehingga dapat melanjutkan pengabdian untuk kemaslahatan bumi Kalimantan Timur pada khususnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk memenuhi undangan kami dalam rangka kita bersilaturahim. Yang keempat, secara khusus kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ustadz Solehin Hasibuan dari Palembang yang berkenan hadir 2 kali penerbangan sampai ke Balikpapan, setelah itu dilanjutkan perjalanan darat ke Samarinda, dan tadi malam baru nyampe di Hotel Bumbu Senior ini. Kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Sahari Jaan, Wali Kota Samarinda, Bapak Ambu Daleng, Bapak Isranur, Bapak Yostomo, dan lain-lain yang telah berkenan menyumbang kepada kita semua. Nanti siapa yang terpilih untuk mendapat umrah 3 orang, 1 sepeda motor, 2 sepeda gunung, ada kompas, ada televisi 40 in. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian jangan cepat-cepat pulang sebelum membawa paket umrah atau hadiah lainnya. Mudah-mudahan ada di antara kita yang mendapatkannya. Pada kesempatan ini juga kami selaku Ketua Panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semua di Forum Kebangsaan, terutama kepada
panitia pelaksana yang telah bersusah payah sehingga dapat terselenggaranya acara pada hari ini. Dan terakhir, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang berkenan, ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Saudara, ada kesalahan-kesalahan, ada kejanggalan-kejanggalan, kami sekali lagi mohon dimaafkan. Kurang lebihnya demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur. Kepada Ayanda Haji Muhammad Yustomo, kami persilahkan. Dan dengan hormat kami persilahkan naik ke atas panggung mendampingi Bapak Yustomo kepada Ketua-Ketua Forum Kebangsaan Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda, Kepala Desa dan Panglima. Ini demi harmoninya Kalimantan Timur, demi harmoninya NKRI kita. Tolong kita berdiri sebelum saya sambutan. Kita bangkitkan semangat. Karena kita dapat NKRI dari semangat, kita bangun runcing melawan Belanda, prihatin tapi semangat gitu. Saya minta tolong kita itu slogan ya, tolong Bismillahirrahmanirrahim. Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Aku cinta Indonesia. Hadi Mulyadi.
Di sini yang saya hormati tentu dari Pangayo berdiri mewakili dari Enis Dayak, tokoh mantan Wagub kita. Yang saya hormati tentu di sini dosen dari Mulawanan berdiri Pak. Rektor, juga dosen rektor. Alhamdulillah. Yang saya hormati di sini juga, ini boleh ngomong anak saya, wakil wali kota, berdiri. Yang saya hormati tentu minta maaf tidak sempat satu persatu, cuma saya sini saya resek bangga di sini anggota TNI dan Polri. Aplaus. Dan para undangan saya hormati, tentu siang ini hanya patut kita sama-sama ucapkan lain sakartum laiji dan lakum wala ingka bakarnya sakit. Ini janji Allah, barang siapa mencukur nikmat akan utama, barang siapa kufur nikmat akan wajah dasar ini. Makanya kita berhalal di halal, alhamdulillah dunia tidak ada halal di halal, hanya di NKRI Indonesia, karena sadar bahwa kita yaitu Islam beragama apapun di Nusantara. Inilah kita bersyukur sebelum kita syariat kita yaitu harmoni, inilah kita bisa segala-galanya. Karena harmoni bisa yaitu perbedaan di rahmat hanya dengan harmoni. Mudah-mudahan terlaksana Pancasila dan empat pilar kita. Makanya mudah-mudahan kita sekarang harus bicarakan soal NKRI. Bagaimana kita jadi pandu NKRI? Ini harus kita serius. Mudah-mudahan kita, makanya kami tujuh forum mudah-mudahan didukung oleh bapak-bapak. Kami pakai tiga ilmu berdoa kepada Allah. Karena perbedaan rahmat dengan harmoni ini pakai tiga ilmu. Inilah tadi saya, itu tadi sebetulnya kurnya cenggo. Jangan tanya saya suku apa, jangan tanya saya agama apa. Tapi apa sebetulnya kita? Inilah kita harus pakai tiga ilmu. Insya Allah Indonesia pasti rumah yang nyaman, hotel berbintang, Baldatun Toibatun Warabun. Makanya pertama ini ilmunya harmoni, karena Cheng Ho pakai yaitu ilmu harmoni. Columbus, dunia ada dua harta, satu Columbus, satu Cheng Ho. Cheng Ho pakai agama jajah, Cheng Ho tidak, memakai yaitu harmoni. Harmoni ini pertama dia pakai kuah Islamnya. Seluruh umat Islam dan saudara, tapi hati-hati, kita Islam kita adalah di Nusantara, Kristen kita juga di Nusantara, Buddha juga di Nusantara, dan kita bukan di Timur Tengah. Ini hal paling penting, ukhuwah Islamnya. Makanya itulah dengan harmoni. Kedua, ukhuwah watonnya, sebangsa setanah airnya adalah saudara. Bayangkan firman hidup kita ini, Quran hidup, Injil hidup kita, badan inilah, ini orang Bugis, ini orang Dayak, ini semua Indonesia, di sini semua suci. Seru satu badan ini Allah, setelah kita mati baru kita tahu. Mudah-mudahan kita mati masih hidup setengah tahun, bukan bongkar marifat, tetapi inilah kemanusiaan. Ukhuwah basariyah, seluruh dunia ini saudara. Mengapa kita lihat dunia kacau itu? Karena itu tidak punya hati, tidak punya hidayah, karena tidak punya nusantara, karena jahiliyah kejam sadis. Luarnya agama sarjana, dalamnya sila kedua, terbaliknya sila kedua. Makanya hati-hati. Dulu jahiliyah luar dalam, sekarang luar biasa. Luarnya luar biasa cantik, sarjana semua, tapi dalamnya inilah mudah-mudahan
kita Kalimantan Timur bisa kondusif demikian, mudah-mudahan kita bersama dengan Allah ilmu. Tiga, kedua dia pakai fastabiqul khairat, berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan. Islam lakukan Ramadan lil alamin, Kristen lakukan kasih sayang, Hindu lakukan damai, Buddha lakukan keselarasan. Dukung dinukung waliyatin, kamu-kamu saya sesuai dengan, sehingga empat agama ini adalah pandu NKRI. Kalau empat dijaga, alhamdulillah tidak akan keluar kita lihat kekerasan di dunia ini. Dan mudah-mudahan dengan harmoni ini kita berpolitik berapapun, kalau tidak nanti fastabiqul khairat, kasihan sandiwaranya tidak bisa dilihat. Inilah sila kedua, kejam saja biar. Inilah mudah-mudahan kita Kalimantan Timur harus sebagai contoh kepada nasional, pada dunia. Karena kita tujuh forum ini pegangnya demikian. Bayangkan kita adakan ini anggota TNI Polri. Kami ini hanya sebagai apa? Kami adalah otak, kami adalah jantung. Ini keluar dari pemerintah seluruhnya, komponen-komponen. Kenapa kami dia harus menyesatkan diri kami jadi preman yang tidak bermoral? Kami ini preman semua, tapi ialah otak. Bisa keluarin otak? Itulah kami kualitas forum ini menjaga keridhaan kepada Allah. Karena kami tidak mau dilibiarkan, dimesirkan, kita lihat dilampungkan, diambonkan. Saling perbedaan ada bala petaka. Saya yakin mudah-mudahan kesadaran ini, mudah-mudahan malaikat kirim. Kita terima kasih pada Jenderal Sudirman kita berkorban untuk kita. Tapi apa kita balas budinya? Dukung! Saya tanya, dukung! Umur manusia terbatas, tapi demi negara, bangsa, agama tidak terbatas. Tidak takut kalau tidak kaya, berarti kalau kaya itu bisa pakai uang. Makanya di sini ada forum pengusaha. Kita minta pada Tuhan, Tuhan timbulkan keluarga kaya, jangan timbulkan orang kaya. Tahu? Kalau Yosoma orang kaya, sial dia. Tapi dia keluarga kaya. Keluarga kaya seperti pohon beringin, siapapun bisa bernaung. Tapi orang kaya seperti pohon rengas, besar, gagal, tidak bermanfaat. Sehingga kalau orang kaya banyak, komunis akan muncul. Keluarga kaya keluar komunis pasti habis, karena komunis kotor berjamur akan jadi. Tetapi kalau warga kaya, insya Allah bersih, komunis habis. Kita lihat ERC ini hari komunis, dia ekonomi terbesar, hampir terbesar di dunia. Makanya mari kita sangkal, betul-betul kita tidak mau komunis, marilah kita menjalankan. Tidak takut kalau tidak punya pangkat, pangkat tidak rela ikutkan. Ini ancaman, tidak takut kalau punya derajat, derajat tidak rela ikut kami. Ini ancaman buat kita. Kalau ada kekuatan, banyaklah berbuat kebaikan. Kalau tidak ada kemampuan, banyaklah berbuat baik hati. Maka saya harap ibu-ibu, tolong sama kita berbuat baik hati. Insya Allah, kalau tiga ilmu dipikir pegang, insya Allah berkembangnya ekonomi tidak menjamin kesejahteraan. Tapi kalau tiga ilmu dipegang, insya Allah Indonesia, rumah yang nyaman, hotel berbintang, badatun, toilatun, warung kapal. Betul? Makanya mudah-mudahan sementara saya sampai
ini saya minta terima kasih Pak Gub. Mudah-mudahan niat saya Pak Gub adalah jadi meja Kalimantan Timur. Karena terus terang Pak kita lihat Sulawesi Selatan mejanya siapa Pak? Kita heran. Kita lihat Batak Pak ada mejanya, Jawa Timur ada mejanya. Kita sekarang kita punya pasir emas kita semua tercurai Pak. Jadi saya sebagai orang tua, tolong Pak, Bapak harus jadi istilah piring besar Pak. Menampung. Saya yakin Pak, Kalimantan Timur, Sultan Sleman kita mudah-mudahan akan bangkit. Karena mudah-mudahan hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan Jawa datang sini rahmat, Bugis datang rahmat, tetapi mejanya, maka saya di sini Dayak Kutai Banjar, Sulawesi Selatan jelas siapa? Manado. Kita bicara kebangsaan bukan bicara kesukuan, tapi bagaimana imbangi Holyfield dan Mike Tyson sehingga mudah-mudahan Pak Sultan Sleman reda kita. Dukung. Mudah-mudahan kali ini kalian mendukung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya mudah-mudahan anak cucu kita tidak mati berdarah tapi matinya normal. Betul? Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Alhamdulillah. Semangatnya terus membara dan semoga senantiasa terus bersama keluarga, terus dalam keadaan sehat walafiat, menebar kebaikan untuk kita semua, antusias dan semangatnya juga kita rasakan khususnya Kalimantan Timur yang hal ini diwakili oleh Wakapolda Kalimantan Timur Bapak Brigjen Pol Dr. Hendrawan SH, kepada beliau kami persilahkan. Oke, aplaus yang meriah untuk Wakapolda Kalimantan Timur. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Gubernur Kalimantan Timur berserta Ibu, yang kami hormati, Panggam Gula Warman, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Ketua Pengadilan Kalimantan Timur, Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur, Pembina Penasihat Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, para Ketua Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, dan para tokoh masyarakat serta pada hadirin undangan yang berbahagia yang kami tidak sebut satu persatu. Kami sangat bangga atas undangan pada siang hari ini dalam rangka hari bihalal masyarakat dengan Bapak Gubernur dan TNI Polri. Kami mewakili TNI dan Polri mengucapkan mohon maaf lahir batin. Dan apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, selama bertugas, kami mohon maaf dan mohon ampun daripada masyarakat. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah di Kalimantan Timur ini. Kami sangat bangga sekali sebelum kami bacakan sambutan Bapak Kapolda, kami sangat bangga sekali apa yang disajikan tadi oleh panitia, baik tarian maupun sambutan, yaitu sambutan Bapak Sutomo selaku pembina Forum Kebangsaan. Tadi saya ingat kata-kata beliau, jangan tanyakan suku, jangan tanyakan agama,
saya tambahkan, jangan tanyakan negara apa yang diberikan kepada kamu, tapi tanyakan kamu apa yang diberikan kepada negara. Itu nilai kita. Negara kita bukan negara agama, tapi negara kebangsaan. Kosong lah. Kosong, kosong. Umur ya, Mak. Warga negara ada kita, ya. Warga yang berketuhanan sesuai Pancasila. Jadi, itulah yang kami harapkan supaya persatuan dan kesatuan tetap sampai dalam penghabisan. Baik, kami akan membacakan sambutan Bapak Kapolda. Melalui sambutan ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kurnia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk merasakan ramah tamah.